Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hingga pada saat hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, jasmani beserta rohani bagi kita semua. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam para kerabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita dengan banyak-banyak bersalawat mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, salam hormat dan salam sayang buat guru besar Padepokan Sindang Jagat Mas Karyo, dan salam sayang buat para master juga Mbak terhormat Padepokan Sindang Jagat dimanapun Anda berada. Dan salam sayang buat seluruh para netizen, para seluruh kameramen, dan seluruh juga para masyarakat Indonesia. Salam rahayu, salam sayangku. Oke, mungkin ada pertanyaan lo. Tetapi semalam itu, kemarin itu Mas Rangga pergi ke area selatan nggak pakai motor. Nah, motor saya itu dari Padepokan saya titipkan ke perumahan warga. Sebelum saya memasuki area selatan, baru setelah saya titipkan motor saya baru saya berkeliling. Oke, juga perjalanan ini dalam waktu bahagia ya, kita sudah mendapatkan apa, air suci Pak Depokan, sudah kita serahkan sama Mbah Handoko juga tadi malam, sudah kita serahkan kepada Mbah Waro Handoko tadi malam. Jadi Mbah Waro Handoko berjumpa sama saya itu tetap juga di area selatan gitu. Jadi saya ini muter ngambil motor baru saya pergi. Jadi tinggal Bawa Rohandoko itu di pertengahan jalan ya kan, berjumpa dengan kami kontak batin. Saya serahkan pada dia untuk selamatkan Roro Semekar. Bukan saya tidak mau menolong, tidak, tetapi biarlah, saya sudah membantu akhir itu. Dan tinggal mungkin ya besok, jangan lupa, oke? Kemana besok? Ya. Mana? Tunggu aja lah. Iya, tunggu aja. Kita sekarang sudah berhasil mendapatkan air suci tersebut dari malam, walaupun semalam itu rintangan agak-agak berat ya. Agak-agak berat. Ya, kita gak lupa untuk ataupun mengumandangkan sholawat supaya kita tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin amin ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, hari ini kita melewati perkampungan. Padahal ini kalau dikaji-kaji ya, buat netizen ya, buat kameramen, kita ini sampainya sore loh, sekitar jam 5 ataupun jam 6 sore sampai ke Padepokan. Karena ini butuh perjalanan jauh gitu. Kita belum tahu lagi bahwasannya di dalam perjalanan ini apakah mendapat musibah, apakah mendapatkan musuh, ataukah nanti siang kita sambung live lagi kita akan mendapatkan hal-hal yang ganjil. Kita belum tahu toh. Nah, jadi kita hadapi dengan perlahan-lahan aja, santai, selalu. Ini apa pemerintah ini apa enggak nyandangi perjalanan desa ini bagaimana? Banyak yang tol. Padahal penduduknya ramai tapi jalannya hancur. Iya. Penduduknya ramai ya. Padat penduduk, kalau saya katakan ini padat penduduk. Kalau bagi Master Reno ini, Mbak, penduduk padat ya? Padat ini, nggak ada ruang rumah yang terlalu rapat banget. Rapat ada rumah. Makanya saat itu saya heran pas kita mau berjalan pergi kemari, karena loh, kok masih rumah gitu. Penduduk kok sama ganti. Oh, ada air pesawat juga. Oh, ada yang kosong, masih bisa kosong. Iya. Waalaikumsalam, yang telah hadir, terima kasih banyak. Nanggala. Banyak yang hadir nih, Master. Yang hadir. Tentram suasana perkampungan. Banyak mancing. Ya, suasana itu gimana? Ini perjalanan habis lewati kampung, lewati hutan dan lewati pemakaman itu. Ramai penduduk di situ. Allah, bukan toh itu orang yang dimakamkan. Itu banyak cewek-cewek dulu di situ, Mas. Kan di situ ya banyak kuntilanak gitu. Cewek-cewek dulu. Saya udah dulu gimana? Ya udah nenek-nenek sekarang kan. Allah, udah meninggal. Ya Allah. Emang udah dulu kan, udah lama. Oh ya dulu. Jalannya banyak berlubang. Memang kalau mau melewati area selatan ini sungguh, jangankan banyak musuhnya yang ada, rintangannya seperti jalan-jalan ini, waduh. Lubang, becek. Ini seperti jalan sedap kali, lihat pemandangan pohon-pohonnya ini rindang banget. Ya kalau kita jalan enak bisa-bisa ngantuk. Iya. Kita mau tembus ke arah ini, kita akan melewati perkampungan lagi nih. Tapi kayaknya belum ada pagi, pada pagi hari ini belum ada nampakin ya kejadian-kejadian aneh, belum ada ya. Hutan. Ini
kenapa kita buat video pagi ini, karena kita mengesan netizen bahwasannya kita ini perjalanan arah balik ke Padepokan. Dan buat netizen, jangan lupa besok ikuti channel Keterang Langit. Mungkin di pagi dan di sore hari saya tidak ada muncul di depan kamera, itu urusan dari kameramen saya, Mas Reno. Mas Reno siap? Siap, tapi saya pun tidak muncul depan kamera. Ya, di belakang saja. Jadi saya ini balik ke Padepokan, mau ya bukan istirahat kita, karena sore baru nyampe Padepokan. Malam nanti saya ada rencana untuk membentengi diri. Masih jauh tapi lagi perjalanan kita. Jauh, bos. Belum tahu lagi ada apa-apa di sana. Mudah-mudahan ya selamat. Ini sepeda motor saya. Kemarin itu sudah saya titipkan ke warga. Ini saya mau ambil. Saya cinta sama CB saya. Walaupun murah bulanannya. Gimana kalau kita tutup saja? Belum. Allah. Sampai tahu. Kalau kita cari warung dulu. Ada yang dari tadi. Warung. Ini ada jual makanan. Ada jual makanan. Tunggu aja dulu. Ini kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gua banyak ini. Assalamualaikum. Oke. Bu. Bu. Ah, pesan Pak. Jual macam mana? Duduk. Bisa atau gimana? Enggak jual gitu. Dulu. Mas. Mas. Assalamualaikum. Kayak orang yang mesti. Ini Mas mau beli makanannya, Mas. Loh, enggak ada makanan. Jajanan ini. Kita pindah warung aja, pindah warung. Kalau ini kita tutup aja, Master. Tutup aja ini. Pindah warung aja. Istirahat dulu, Master. Sejenak gitu. Oke. Okay? Ya, sambil lengket sambil kita tutup aja. Yaudah kalau begitu netizen, kita mau lanjut lagi perjalanan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ojo nanti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di sendang sejagat. Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat, alaman lengkap adi langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu keracun. Dungo mugi maring kutia jo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas apelan tawakal, ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jalo nanging kutu sabar, margo ilmu iku koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses, tetap semangat master mbater salah PSS. Cendang, 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 cendang